Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana membuat database dengan menggunakan PHP. Untuk membuat, kita klik file, kemudian pilih new file. Oke. Kita pilih new file, kemudian pilih PHP file. Kemudian kita masukkan nama file, misalkan membuat tabel. Buat tabel. Oke, tidak boleh ada spasi. Kemudian kita akan simpan di folder tutorial. Tutorial. Klik finish. Oke, setelah itu kita masukkan ke untuk koneksi MySQL connect, kita masukkan karena menggunakan localhost, kita masukkan localhost, kemudian root, dan untuk password kita kosongkan. Kemudian kita membuat database. Kita masukkan variabel misalkan string data sama dengan create create database misalkan nama database yang akan dipakai adalah pegawai seperti itu, kemudian titik koma, kemudian kita coba jalankan apakah database terbentuk atau tidak. Kita masukkan variabel test sama dengan MySQL query untuk menjalankan database. Query masukkan variabel yang tadi yaitu variabel data. Oke, seperti ini. Kita beri kondisi if variabel test exist, maka variabel database sukses. Database sukses. Oke, seperti ini. Kemudian else, jika tidak terbentuk, maka kita tampilkan karakter database gagal. Seperti ini, kita coba run, ini masih ada error. Kita perbaiki. Di sini kita beri masih terdapat error. Oke, kita kurang titik koma, kemudian kita coba save, Ctrl S, kita coba jalankan Ctrl F11, enter. Oke, jika database terbentuk, database ternyata gagal, terdapat error di line 2 dan 5. Line 2 ini. Oke, terdapat error. Kita coba perbaiki. Oke, kita coba ulang untuk penulisan sudah betul. Mungkin XMPP-nya belum dijalankan untuk MySQL. Oke, kita run ulang. Masih terdapat error di line 2. Ternyata database sukses. Untuk mengecek apakah database tersebut sudah terbentuk atau tidak, kita buka di localhost PHP MyAdmin, pilih MySQL Connect, kemudian cari apakah pegawai sudah terbentuk atau belum. Kita reload. Oke, ternyata database pegawai sudah terbentuk dengan tabel masih kosong.
Oke, seperti ini. Sekian tutorial bagaimana cara membuat database pada MySQL. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.